3 Golden Griffin, 4. Wah. Wow, gila, 4 Golden Griffin, 1 Koala Enever. Halo semuanya, balik lagi di sini di channel aku Dav dan di Adopt Me lagi. Dan di series kesayangan kita, di series yang paling ditunggu-tunggu yaitu adalah apa yang orang berikan. Nah, kali ini kita akan mencoba yaitu adalah Frost Dragon. Karena Frost Dragon itu yang paling banyak di request di video yang sebelumnya. Jadi di sini kita akan mencoba apa aja yang bakalan diberikan orang untuk satu Frost Dragon yang fly red dan juga udah full grown, oke? Dan buat kalian yang baru datang, aku udah bakalan jelasin. Jadi di series ini kita akan trading. Jadi kita akan trade Frost Dragon dan kita akan melihat apa aja yang akan orang kasih untuk pet Frost Dragon, pet apa yang mereka korbankan untuk Frost Dragon. Dan di series ini kita sambil belajar bareng tentang trade. Jadi kalian yang menentukan trade ini fair atau tidak. Dan sebelum kita menguji orang-orang yang ada di server Adopt Me, aku udah bakalan nanya dulu ke kalian terlebih dahulu, kalian akan korbankan pet apa untuk satu Frost Dragon yang sudah FR. Jangan lupa komen di bawah. Dan enaknya kita next trade pet apa, jangan lupa juga kalian komen di bawah. Dan pastinya aku udah bakalan baca komen kalian. Nah, di sini kita udah ada Frost Dragon yang FR sesuai yang banyak request kemarin. Kemarin banyak yang request katanya kita coba trade yang Frost Dragon. Apa aja yang akan diberikan untuk trade Frost Dragon? Pet apa yang mereka korbankan untuk Frost Dragon? Karena kalian tahu sendiri Frost Dragon adalah pet tahun kemarin, update winter tahun kemarin yang harganya 1000 Robux dan sekarang sudah tidak dijual. Berarti sekarang ini Frost Dragon udah langka. Jadi kita penasaran nih, apa aja yang akan mereka korbankan untuk pet ini? Dan kalian pastinya akan ikut partisipasi di komen. Kalian yang akan menentukan trade kali ini fair atau tidak. Oke, langsung aja kita bakalan menuju ke kota. Wah, oke, di sini kita sudah ada di server trading. Kalian lihat kalau server, wah, ada berapa Frost Dragon di sini? Ada 1, 2, 3 dan yang ini Neon Frost Dragon. Kalian lihat, wow, gila. Oke, kita bakalan ikutan trading di sini. Kita akan lihat-lihat. Oke, kita ride. Nyungsep. Oke, di sini langsung ada auto 476. Langsung aja kita lihat apa yang mereka korbankan di sini untuk auto 476. Kita lihat Frost Dragon ini apa yang akan dia korbankan. Oke, dia mengorbankan 1 unicorn NFR dan juga B King BFR, 2 red potion, 1 NFR monkey dan juga unicorn fly ride. Gimana menurut kalian ini fair atau tidak? Komen di bawah, ini banyak banget loh. Oke, di sini sekarang ada Gulesander 09. Kita lihat apa yang akan dia berikan untuk satu Frost Dragon yang full grown. Dia memberikan 1 ini crow yang fly ride, guys. Emang setara, guys. Yang fly ride sama crow ini sama Frost Dragon, apakah ini setara atau fair? Oke, selanjutnya ada Sicilia Nocek. Sicilia, kita panggil aja Sicilia owl. Wah, gila, dia langsung ngasih owl doang, guys. Emang ini beneran ini kah? Beneran seimbang owl sama ini sama Frost Dragon? Oke, sekarang ada Mason Noun. Kita panggil Mason Noun. Apa yang akan dia berikan untuk satu Frost Dragon? Dia memberikan 1 parrot dan juga 1 sapi yang udah fly ride, sapi fly ride juga. Dia memberikan Mega Neon Dog yang ride, terus juga ini Glipton yang ride, 1 red panda dan juga aksesoris yang lain. Apakah ini fair? Kelihatannya sih ini masih kurang ya. Ini kayaknya masih kurang deh. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa bagi kalian yang suka video seperti ini, jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan juga subscribe-nya yang warna merah. Pastikan kalian sudah subscribe. Oke, langsung aja kita diajak trade di sini sama Luiza. Apa yang akan dia berikan Luiza? Sama Luiza, wow, dia memberikan 1 Frost Yuri FR dan juga kanguru 1 dan juga robodog ride dan juga panda. Di sini dia ngasih panda ride, koala ride. Banyak banget yang dia kasih di sini, ada Frost Yuri, kanguru, robodog, terus ada panda ride, koala, terus ada starfish, ada juga dia ngasih ini apa nih namanya kodok yang end ride dan juga kuda ride. Apakah ini seimbang fire? Kita belajar bareng-bareng di komen. Jangan lupa untuk komen di bawah. Oke, di sini ada Giu Roblox, dia langsung ngajak trade. Ternyata banyak banget ya. Ternyata kalau kita trade Frost Dragon banyak banget yang pengen trade, guys, dari tadi. Oh, ini yang tadi ya. Oh, ini dia ngasih ini fly ride owl 1 dan juga 3 fossil egg. Apakah ini worth it? Apakah ini fair?
kalian yang menentukan di komen. Dan bagi kalian yang udah tekan tombol like dan subscribe-nya, thank you semuanya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah melakukannya. Jadi bagi kalian yang penasaran, jangan lupa nonton video ini sampai habis. Pastinya ini thread yang pastinya seru banget. Kita bakalan lihat orang bakalan korbanin pet apa untuk Frost Dragon ini. Oke, di sini ada link Snowflake. Kita kasih dia Frost Dragon yang FR Ground. Dia mengorbankan satu Snow All dan juga Massive Gift dan Lemonade Stand dan NFR kuda. Lalu dia memberikan Frostbite, terus dia memberikan lagi Medieval. Kayaknya ini kurang ya guys. Kalau dia cuma ngasih ini kayaknya masih kurang banget ya. Kayaknya ini nggak fair ya. Ini terlalu parah, ini nggak seimbang. Oke, di sini ada IC Shadow 08. Apa yang akan dia berikan untuk Frost Dragon? Wow, ini ya, ini kayak badak nih, badak raid. Tapi rare doang kan, right? Atau ini menurut kalian ini langka hewan ya? Apakah ini fair? Kalian yang menentukan di bawah, jangan lupa komen guys yang ngerti. Oke, di sini ada Javitin Gamer 2007. Dia memberikan satu Robodog Flyride dan juga Unicorn Flyride, Yeti Ride. Dia memberikan juga SUV, mobil SUV dan satu Link, satu Monkey, satu Max Ox. Lalu dia memberikan lagi Drag dan satu Snowman. Gila, dia memberikan ini semua untuk satu Frost Dragon yang sudah full grown. Wah, ini sulit juga nih. Ini apakah bagus atau tidak? Aku Dev hanya bisa belajar dari kolom komentar yang di bawah. Oke, di sini ada LNQ02. Dia memberikan satu Skelerex yang ride dan juga Snow Owl yang udah ride juga dan juga Swan yang fly dan ride. Lalu dia memberikan lagi Snow, ini Frost Fury normal, dan memberikan ayam yang ride dan satu Robin yang sudah full grown. Lalu dia memberikan Ground Slot, Stegosaurus dan juga Bandicoot. Sulit sekali. Aku udah belum terlalu ngerti. Jadi ini sulit sekali apakah ini sangat bagus atau fair atau tidak. Oke, di sini ada Jonas MC 28. Apa yang akan kamu korbankan, Jonas? Kamu hanya mengorbankan ini Frost Snow All aja, ya ampun. Jonas, ini tidak sebanding Jonas dengan full grown Frost Dragon. Oke, di sini ada Labele. Apa yang kamu korbankan, Labele, untuk Frost Dragon? Kita sedang bereksperimen, kita sedang observasi. Jadi untuk Frost Dragon full grown ini, dia memberikan satu Golden Unicorn dan juga satu Fossil Egg. Apakah dia akan menambah lagi? Sepertinya sudah, dia hanya memberikan dua ini. Ini kayaknya sih menurut aku Dev, ini dua masih kurang ya untuk mendapatkan satu Frost Dragon. Ini tidak fair sama sekali sepertinya. Oke, di sini ada Andrew Bloxy. Apa yang kamu korbankan? Ini apa guys? Namanya ini Blue Dog ya, anjing yang berwarna biru. Wow, gila, ini kalau nggak salah ini adalah hewan pertama kali yang ada di Adopt Me. Gila, dia ngasih itu. Oke, sekarang si Nati 28. Oke, apa yang akan dia kasih untuk Frost Dragon ini? Dia memberikan parrotnya yang fly ride dan juga dognya yang udah mega ride dan juga sapi udah fly ride. Terus ini apa nih namanya, Glyptodon kalau nggak salah, yang udah ride, Red Panda 1, Glyptodon lagi, Slide, lalu Cloud Googles dan juga Witch Broom. Ini perot lumayan ya kalau perotnya, tapi yang lainnya kayaknya masih kurang guys. Bener gak ini gak fair ya? Ini belum ada yang fair, kita belum ada yang nemuin yang seimbang. Oke, Nightmare Laura sekarang. Oh, dia mengeluarkan Neon Flyride Kitsune-nya satu. Dia mengeluarkan Skelerek-nya lagi yang Flyride, terus Skelerek kedua yang sudah ride, lalu satu Kanguru, Cerberus satu, Robodog satu, dan juga King Bee dan T-Rex, dan satu lagi apa nih, ayo apakah mau nambahkan lagi, satu Ginger Cat. Wow, gila, kita dengan satu pet ini kita bisa mendapatkan 9 pet ini. Banyak banget Nightmare Laura kamu untuk satu Frost Dragon ini. Oke, sekarang ada Fortnite XL. Wow, dia mengorbankan satu Flyred Frost Fury-nya dan Frost Fury yang biasa dan juga Kitsune yang udah NFR dan Cerberus FR dan juga Queen Bee yang ride. Wow, gila, dan juga 4 Dino. Wah, ini nih menurut aku Dev, ini kayaknya worth it, yang paling seimbang, paling bagus. Bener gak guys? Ini paling fair ini. Untuk satu Frost Dragon kita dikasih ini nih. Bener gak ini kita seimbang nih? Kita dikasih 2 Frost Fury loh.
Oke, Topin. Topin, apa yang kamu berikan, Topin, untuk satu Frost Dragon yang fly dan red ini, Topin? Ya ampun, dia cuma ngasih satu Gold Dragon doang, guys. Satu Golden Dragon, ini sangat tidak fair ya, aku tahu kayaknya ini tidak fair. Oke, selanjutnya ada Elephant Loof. Kita lihat apa yang kamu korbankan, Elephant Loof. Ada satu Skelerek, ada Monkey King. Wah, gila Monkey King, guys. Dia memberikan satu Monkey King dan juga Lilin dan juga T-Rex Skelerex. Tidak fair ini ya. Oke, TikTok. Kita lihat TikToker namanya TikToker. Wow, dia mempunyai 3 Golden Griffin, 4. Wah. Wow, gila 4 Golden Griffin, 1 Koala NFR dan juga Foxy NNR dan juga ini Puma, katanya ini Puma Neon dan juga anjing Neon dan juga Pterodactyl yang Neon. Wow, gila ini 4 Golden Griffin. Menurut kalian gimana, guys? 4 Golden Griffin apakah fair atau tidak 4 Golden Griffin? Kalian tentuin di kolom komentar di bawah. Jangan lupa komen biar aku udah tahu ini tuh fair atau tidak. Wow, gila 4 Golden, guys. Oke, Emil Patrick, apa yang kamu berikan, Patrick Place? Dia memberikan satu Flyride Turtle dan juga Owlrite, NFR Panda dan juga Ginger Cat Flyride. Dan ini gila banyak banget yang dia kasih. Ada Dragonrite, Robodogrite, Bunny Flyride dan juga Dino NR. Ini yang dia korbankan, pet ini yang mereka korbankan untuk mendapatkan satu Frost Dragon yang full grown. Wow, pengorbanan yang sangat mantap ya. Oke, Agnes, kita lihat Agnes yang trade. Kita lihat apa yang akan dia berikan, apa yang dia korbankan untuk satu Frost Dragon. Dia mengorbankan satu Snow Owl Flyride, Kanguru Ride 1. Apakah ada lagi yang akan dikorbankan untuk satu Frost Dragon? Dia memberikan 2 pet ini. Apakah ini fair atau tidak? Sepertinya sih kelihatannya kalau 2 ini doang belum fair ya. Bener kayaknya sih ini belum fair. Oke, di sini ada NBA Trey. Kita lihat apa yang akan dia korbankan untuk satu Frost Dragon NBA Trey. Ada NFR Unicorn. Lalu apa lagi? Apakah hanya satu yaitu NFR Unicorn? Kalau satu NFR Unicorn saja kayaknya untuk satu Frost Dragon ini tidak fair sama sekali NBA Try, karena aku Dev juga udah belajar trade dari kalian semua, jadi aku tahu kalau ini kayaknya sih tidak fair kan. Bener gak, guys, ini tidak fair. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja series apa yang orang berikan tadi. Seru banget trading yang tadi dan seru banget juga bisa belajar bareng dengan kalian, belajar bareng tentang trade. Dan thank you buat kalian yang udah ikutan komen juga, yang udah ngasih tahu fair atau tidak, bagus atau tidaknya. Dan bagi kalian yang suka series ini, series apa yang orang berikan, dan kita akan melihat apa aja yang akan diberikan orang. Jadi thank you semua yang udah nonton sampai habis. Bagi kalian yang baru hadir, jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Sampai jumpa di video aku Dev lainnya. Bye bye. Nah, ini adalah babak bonus. Kita akan lihat apa yang akan kita dapat untuk membuka massive gift. Oke, kita buka lagi dalam hitungan 3 2 1. Kita lihat, semoga dapat legendary please.